Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana buka suara soal viralnya narasi di media sosial yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo Jokowi tak menyalami Wakil Presiden Enam Tri Sutrisno saat peringatan HUT ke-79 TNI di lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Oktober 2024. Yusuf membantah bahwa Presiden Jokowi tidak menyalami Tri Sutrisno. Ia mengatakan bahwa Presiden sudah menyalami Tri Sutrisno di ruang holding WVIP. Menurut Yusuf, Presiden menyalami tokoh-tokoh yang lainnya saat acara, karena belum sempat bertemu di ruang holding. Baik itu Yusuf Kalla, Budiono, hingga Sinta Nuriyah Wahid. Yusuf mengatakan Presiden sangat menghormati semua elemen masyarakat, apalagi para tokoh yang pernah memimpin bangsa. Sebelumnya ramai di media sosial soal Presiden Jokowi yang tak menyalami mantan Wapres era Presiden Soeharto, Jenderal Pun Tri Sutrisno saat peringatan HUT ke-79 TNI di lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Oktober 2024. Hal itu kemudian memicu banyak spekulasi publik terkait tindakan Jokowi tersebut.